Kecamatan Medan Perjuangan giat gotong royong bersihkan sungai pemirsa. Untuk meminimalisir terjadinya banjir, di Kota Medan, Camat Medan Perjuangan, Muhammad Pandapotan Ritonga, mengadakan gotong royong bersih Sungai Deli Subsektor 3, dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober 2023. Penanganan banjir dan kebersihan adalah salah satu dari visi dan misi Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan. Mewakili dari Pak Camat ditunjuk kepada Taufik Rambe, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Perjuangan bersama personel dari unsur kewilayahan berkolaborasi dengan unsur dari Kecamatan Medan Perjuangan, Kepala Lingkungan dan P3 Sumedan Perjuangan. Dengan kolaborasi yang dilaksanakan, pembersihan Sungai Deli diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV memberitakan. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!